depan aja udah. Yeah. Gue harus gue agak deg-degan juga nih loh. Baru ketemu dia udah begini nih. Jadi kan, aduh ada yang salah nih sama gue nih kayaknya gitu. Cocokin energi. Nah iya, nyambung ya. Jadi paling kita akan ketemu dulu buat inilah, kawinin auranya masing-masing gitu. Jadi pas kerja, everything is good gitu. Kalau enggak ntar bentrok kan PR. Itu yang paling susah sebenarnya. Kalau ngomongin soal fortune teller dan lain sebagainya, gue tipe kalau orang yang terlalu logis gitu ya. Mainstream gue adalah everything have to be scientifically proven gitu. Tapi back lagi, ini orang Indonesia kan, kita punya budaya yang itu sebenarnya berada di zaman dulu. Cuma di antara sekian banyak penerawangan orang, gue sih percaya 90% kalau dibaca lewat kartu tarot itu. Itu salah satu yang buat gua sempat gitu, ada program gua sebelumnya juga soal kartu tarot, dan it was like 90% true. Ya kurang lebih begitu, jadi tahu itu ada, tapi bukan berarti I believe in that.